Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya ingin kongsikan kepada semua rakan-rakan yang senantiasa mengikuti perkembangan Cahaya FM, khususnya Mujahid Dakwah dan juga Suara Mu'alaf Negeri Sabah. Apa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada hari ini merupakan sebahagian daripada fenomena perkembangan gerak kerja orang-orang Kristian di Negeri Sabah. Dalam apabila kita memberi fokus kepada dakwah, maka kebanyakan di antara umat Islam hanya terpandang dan terfokus pemikiran dan juga gerak kerja dakwah itu hanya tertumpu di masjid, di surau dan juga di beberapa tempat seperti seminar yang dibuat di hotel, khutbah Jumat dan juga baca Yasin, tahlil dan sebagainya. Contoh, kita boleh saja melakukan dakwah menerusi mempamerkan syiar Islam. Terbukti di Sabah, umat Kristian di Sabah bijak dalam mempamerkan syiar Kristian. Apabila anda melihat di setiap simpang di jalan-jalan utama di negeri Sabah, bahkan sampai ke kampung di bandar, sudah kelihatan papan-papan tanda menunjukkan setiap simpang kiri dan kanan adanya tempat bagi umat Kristian melakukan ibadah. Dan ini adalah satu tamparan yang cukup hebat yang sebenarnya secara langsung dan tidak kepada umat Islam di Malaysia, yang sepatutnya umat Islam di Malaysia sama ada pihak kerajaan itu sendiri, Jabatan Agama, Badan-Badan NGO dan juga pemikir-pemikir Islam sudah lama memikirkan perkara ini dan menzahirkan papan tanda ini sebelum mereka, yaitu Kristian, telah melakukan. Dan kita masih belum terlambat. Kita masih ada peluang untuk kita wujudkan papan-papan tanda ini, bahkan bukan saja di Sabah, malahan di seluruh Malaysia.